Ya, pemirsa, 2.000 personil gabungan TNI Polri disiagakan untuk mengantisipasi unjuk rasa massa pendukung Gubernur Papua Lukas NMB di Jayapura, Papua siang ini. Massa mendukung Gubernur Papua Lukas NMB hari ini akan menggelar unjuk rasa Save Gubernur Papua. Unjuk rasa ini sebagai bentuk dukungan moral kepada Lukas NMB yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kapolresta Jayapura Kota, Kombespol Victor D. McBoy, menyatakan pihaknya tidak melarang unjuk rasa selama dilakukan dengan tertib dan juga aman. Namun pihaknya melarang aksi long march karena dikhawatirkan dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Rencananya pemirsa, unjuk rasa akan dipusatkan di Taman Imbi, Kota Jayapura, Papua.